pindahan dari Jakarta. Semoga kita bisa berteman baik ya semuanya. Terima kasih. Baik, kamu bisa duduk di bangku yang kosong, silakan. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Gila, ganteng banget tuh cowok. Apaan sih? Biasa aja kali. Perasaan eskul tadi pulangnya agak awal deh. Kenapa ya? Hai guys, kalian tahu kan kabar Muhammad hilang? Kemarin sore ada yang lihat nggak? Bukannya apa yang terkait sama Muhammad? Tahu tuh, jadi kok nggak tahu sih? Gin, kok serem ya? Rahman nyatakan hilang, terus tahu-tahu di teman lu nggak? Kok bisa ya, Matt? Iya, gak tahu sih. Mungkin udah takdirnya. Iya, kali. Ya udah, dan nanti yang terbaik. Ada yang mau gue bicarain sama lo? Ngomong cepat, gue gak mau ada orang cepat di sini. Gue mau ngomong sesuatu. Oh, pasti Mawar bilang gak ada orang bukan? Gue gak tahu apa-apa sama Mawar. Namanya Mawar aja, gue baru tahu dari Salma. Nah, kalau enggak, Mawar yang gak ada gue. Lo kalau gak tahu apa-apa, jangan sama gue. Emang, Mawar pernah bareng gue. Tapi, cuma nganterin sampai dia ketemu Yoga doang. Hah? Apa hubungannya sama Yoga? Iya, gue mau gue tanya itu sama lo. Mungkin lo tahu hubungan Yoga sama Mawar. Gue gak tau apa-apa sama Mawar. Terus lo nuduh Yoga yang bikin Mawar hilang? Ya, gue kira aja sendiri. Yoga kan orangnya brengsek. Kemungkinan besar dia pelakunya kan?
Iya sih, tapi gue gak yakin. Kadang itu juga, kalau dia juga yang gak pulang. Tapi bisa jadi juga sih. Enggak kan emang terpaksa. Tapi gak yakin juga sih. Dalam dibalik semua ini. Maksud lo apaan gitu? Lo masih nanya kenapa setelah apa yang lo lakuin kemarin? Jadi kalian duduk gua gitu? Terus, kalau bukan lo siapa? Jelas-jelas lo pernah ditolak sama Mawar kan? Pasti lo sakit hati, terus nyakitin Mawar. Brengsek kalian? Oke, gue emang brengsek, tapi gue gak sebijak yang kalian pikir. Kasusnya Mawar sama Rama yang hilang. Sekarang Rena. Nita, kamu beneran gak tahu Rena kemana? Terakhir, Rena sama siapa? Iya, kemarin sih terakhir sama aku di sini. Tapi karena aku udah dijemput, jadi aku duluan. Mungkin ada siapa aja di sini? Cuma aku, Rena, sama kalau nggak salah ada Haikal. Haikal. Jadi kemungkinan terakhir itu Rena sama Haikal. Gak tau. Kemarin masih sama Rena? Iya, kita pulang bareng. Emangnya kenapa? Pagi anak-anak. Pagi. Kita dapat kabar duka dari orang tua Rena. Teman kita Rena meninggal dunia. Kita doakan semoga teman kita Rena ada di sisi Allah dan semoga keluarga yang ditinggalkannya mendapatkan ketabahan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kemarin. Lanjut.
lebay lu. Padahal biasa aja nih. Ya udah kita cek. Enggak, gua takut. Ayo, ah, gua duluan. Ini di. Dapet cewek cantik di jalan anjir. Bukan Bigo, maksudnya Regina hasil penyelidikan kita ke Haikal. Iya, itu gimana? Regina ngomong kayak gitu, apa dia beneran suka sama Haikal? Atau ada maksud lain? Susah banget sih. Ih, kok gak aktif lagi? Halo,
sorry. Gimana, ada petunjuk gak atau apa gitu yang bisa ngebantu kita? Mending kita ke tempat Haikal aja, siapa tahu ada mereka di sana. Yaudah, ayo kita mulai cari mereka. Dulu, bentar, gue mau ganti baju dulu. Nah, yaudah, jangan lama ya. Ya. Udah, Gin? Udah. Yaudah, yuk, cepet. Yuk. Lo dong. Lo lagi nyari Salma ya? Barusan gue lagi cek HP Salma, terus gue udah ketemu lokasinya. Tadi gue udah kirim di awal, coba buka. Udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Mama mau di-unboxing sama tuan. Wah, gak bisa dibiarin. Bentar, gue cek dulu. Dulu ya. Lu semua pergi atau akan tahu akibatnya. Aku ngerti kalau seharusnya kamu cerita sama aku. Ngerti apa? Lu ngerti apa tentang hidup gue? Dari kecil gue gak pernah ngerasain yang namanya bahagia. Malah penderitaan semua yang gue dapat. Kamu salah besar, di luar sana masih banyak yang lebih dari itu. Gak ada yang bisa ngertiin gue. Dengan gue ngasih dia tumbal, gue udah dapat segalanya dan gue udah bahagia dengan itu semua. Tapi lo tahu kan, itu semua merugikan orang lain. Lo gak mikirin korban-korban lo apa? Mereka masih berhak hidup. Egois lo kal, lo gak punya hati anjing. Udah terlambat, gue udah buat perjanjian. Mendingan sekarang kalian pergi. Terus kamu gimana? Mendingan kamu pergi sama kita. Enggak, Sah. Udah gak bisa. Hei, kamu jangan coba-coba. Hai, Ci, udah masih masuk sekolah nih? Iya dong, kan kamu juga yang setia jagain aku.
Makasih ya Regina. Oh iya, maafin aku ya, aku pernah kecewa sama kamu. Tapi itu salah kamu juga sih, gak ngejelasin semuanya. Maaf ya Gin. Iya iya Salma, ih. Pesan-pesan terakhir Anda. Aduh, kelak-kelak buram. Ayan, pesan-pesan terakhir Anda apa? Di mana ya, Tana? Alpan, Sepanta, Sok, di mana?